space are mine to command. It's your turn to pick. Oke teman-teman, kembali lagi bersama Diki di sini dan kali ini kita akan kalian udah tahu lah pasti ya dari judulnya, dari thumbnailnya, dengan kekuatan netizen itu pak ya menginfluence aku supaya aku tetap upload coba pak ini pak ceritanya pak. YouTuber kok nggak punya hero murah? YouTuber kok nggak punya violet? YouTuber kok skinnya nggak lengkap? Ya ampun, YouTuber bukan orang sempurna pak. YouTuber bukan orang kaya juga ya. YouTuber juga manusia pak. Ya, kamu pandangnya YouTuber kayak dewa loh pak. Tapi aku akhirnya top up coy. Karena aku juga pengen nge-review skin Murad yang Galaxy ya itu coy, yang warna biru-biru itu. Wah, nice banget. Jadi, buat kalian yang pengen beli voucher juga, aku ada saran juga nih, yaitu Asa Voucher, temanku sendiri. Nanti linknya di deskripsi. Jadi, dia itu jual voucher, dia itu nggak harus pakai akun Facebookmu, akun dari email atau Garena, tapi juga bisa dari tukar kode. Jadi dikasih kode, nanti dijadiin Garena sale. Nah, nanti ditukarkan ke voucher AOV dan harganya juga murah. Lalu buat kalian yang masih apa itu enggak percaya, kalian cek aja di Instagramnya dia gimana, testimoninya juga ada. Oke, coy. Sedikit gitu. Lalu coy, aku juga mau mengingatkan lagi nih buat kalian yang nungguin aku kan pasti, wah ini Bang Diki pasti pertama kali pakai Murad pasti jago nih, pasti gigi nih. Wah, pasti enggak coy. Kenapa? Karena aku pertama kali pakai Murad, Pak. Ya, beda sama kayak pro player. Nah, aku kan bukan pro player, aku cuma YouTuber biasa coy ya. Jadi kalau kalian pengen lihat gameplayku yang bagus, yang keren, jangan di video ini, Pak. Malu aku, Pak. Tapi kalau kalian pengen melihat gimana apa itu kelucuannya, wah, karena kan pasti momen-momennya kan ada yang lucu kan kalau pakai Murad pertama kalinya. Itu kalian harus menonton pak dari awal sampai akhir, jangan di skip skip pak. Wah, nice banget. Oh ya coy, aku juga bakal giveaway skin Murad tapi bohong. Oke coy, enggak aku nanti ya bakal giveaway-nya nanti ketika tanggal sekitar tanggal 20 atau enggak tanggal 23-an atau tanggal itu aku bakal ada giveaway juga. Jadi supaya kalian gak ketinggalan video giveaway-nya itu, kalian tekan subscribe YouTube ini pak. Ditunggu nanti dinyalakan notifikasinya supaya bisa gak ketinggalan video-videonya nanti ya. Oke, kita langsung beli aja supaya gak kelamaan coy. Mana tadi videonya ini? Hero-nya ini buat. Nah, wes, cincong-cong. Tapi kita punya skin ini juga loh sebenarnya. Skinnya punya, hero-nya nggak punya pak. Beli ya, siap. Sing-sing wah, secet 7M wah. Selamat kamu telah menerima hero baru. Kita akan cobain coy, supaya nggak kelamaan. Aku main di ranked disalahin, main di GM disalahin, kesuwen lah. Langsung gas kan, jangan ditiru ya. Langsung kita skip aja ya, biar nggak kelamaan. Welcome to Arena of Battle. Oke teman-teman, permainan sudah dimulai dan kita langsung pakai skin Galaxy ya pak. Wah, nice banget. Kita langsung menuju buff-nya musuh coy. Ya, jangan lama-lama pak. Oke, sini, ikut aku sini. Oh iya coy, tadi aku kan mainnya solo kan, tapi nggak nemu-nemu pak. Jadi aku akhirnya sama temenku ini. Karena nggak nemu-nemu pak, kita main fun aja ya. Oke, jadi kita langsung ambil buffnya coy. Waduh, ada biasa belum dong. Kalau berani satu lawan satu. Wah, apa dong pak? Aku bertiga di sini. Tak ambil buff pak, maaf ya. Ntar ambil juga nih. Wah, tapi nggak bisa pak karena ada Natalia. Sakit banget coy Natalia coy. By the way, aku nggak punya Natalia loh. Nanti dibeli lagi nih. Wah, di game ini nggak punya Natalia. Wah, buffnya aku pasti cuy musuh nih. Nah kan di map tuh kan
Nah kan dia nongol-nongol. Oh ya coy, aku mau ingetin juga sekali lagi, kalau kalian nunggu gameplayku yang GG, jangan di sini ya, yang jago, karena pasti cukup banget aku pak. Ini, aduh bentar sih, itu bisa tuh, wah GG pak. Ini juga aku tuh dulu tuh nyobain Murat itu sekali, dan itu konyol banget aku mainnya ketika live streaming di YouTube. Sekarang langsung pakai pak, kelamaan ya. Jadi jangan ditiru juga build-nya, karena ini masih awal pak, aku pak masih belum jago pak ya, ditunggu aja nanti. Nah kok kreset pak, entar kita skill 2 coy, stun. Nah skill tuh net nggak bisa kreset kan dia, jago itu bang. Wah enggak lah coy, aku tuh nggak jago coy. Wih cangkemmu tapui. Sebentar coy, kita ambil buff ini dulu, beruang ini. Bukan buff ini ya, ini cuma hutan biasa, monster biasa, supaya bisa buka map juga itu. Nah kita maju, sweat, stikel 2 sweat, kita ambil aja deh, kita ambil stack di abyssal. Wah ada Natalianya pak, untung selamat aku pak. Entah coy, hit dah, sweat, maju, satu, dah, hits. Wow sakit banget pak, nice banget. Wah skinnya nambah status ini pak. Oke coy, entah kita cedul lagi. Nah ada butterfly, kita maju aja skill 2 chat. Wait apa pak, kita ada, aduh bentar, skill 3. Sakit gak tuh. Wait wais mati pak, ayo kita pulang dulu deh, dadah. Wih ampun pak, kalau berani satu lawan satu gitu aja gue mau bangun. Kecuali kita fokus dulu deh, jangan mati konyol pak kita pak. Tapi sinyalku kok agak gimana yo, semoga kalian enggak aneh sih liatnya, karena sinyalku kayaknya agak kuning-kuning gitu loh. Sekali lagi coy, untuk build-nya jangan ditiru dulu ya, karena aku build-nya ini kan masih pertama kali pakai toh, belum tahu sela-selanya di mana gitu pak. Oke jadi semoga kalian sabar dulu lah ya, tunggu aku supaya jago dulu pak. Nanti kalau jago baru aku upload lagi videonya. Entah, oke kita ambil buff terus kita bantuin kita tuh, yuk kita bantuin lah. Ayo kita sini kita lah. Mati pak. Aduh. Oke kita ambil stack sini coy. Oke ayo sini kamu. Bentar coy, bentar sabar, skill 1 ku belum ada soalnya. Bentar, wah dia ada di situ kan. Oke siap, bentar sini kamu weh. Maju yuk kita duel lah, satu lawan satu yuk. Berani enggak? Wah sini lu pula. Kok ada butterfly pak? Weh, ini curang namanya ini pak. Weh, skill 2 pak, nyot. Sakit bener kan? Aduh, ngelag banget pak, aduh. Ya Eh pak, mati pak, yuk pak. Nyot, pukul pak, pendong pak. Ih, kok patah-patah ya? Sinyalku loh pak, kuning pak. Aduh, ini gimana ini ya? The power of netizen pak. Tahu kalau aku lagi record, dibikin ngelag pak ya. Edan, edan. Sinyalnya pak. Aduh. Oke coy, sorry ya, ini mungkin agak tak potong-potong videonya, karena sinyalnya pak kuning banget pak, gak maksimal mainnya pak. Oke jadi maaf sih kalau kalian terganggu, tapi semoga kalian tetap nyaman liatnya ya. Kita ke bawah dulu, terus kita geng. Musuh-musuhnya kita hajar semua pak ya. Kita geng mid bisa, geng atas bisa. Nanti kita geng atas dulu deh. Bentar, udah paling gitu ya. Nah kita ada butterfly juga coy, kita kasihan nih lumayan nih, kita bantu nih. Satu, dua, sakit banget di kita pak. Hits, wah mau kemana, tidak semudah itu pak Guso. Siap mau kidi. Ah ini juga nih ya, two mini hits up. Wah triple kill pak. Gimana pak Eden kan pertama kali pakai Murat pak, triple kill pak, belum pakai skill 3 aku betul-betul. Bentar coy, aduh kok ngelag banget ya, maaf coy ya kalau nggak nyaman jadinya nontonnya. Bentar coy, sit sebab, aduh coy ngelag banget coy. Skill panis, wah skill panis apa itu pak, nggak ada pak. Nah frostbite ya, bukan panis ya. Nyat. Oke kita ambil buffnya awas coy, sabar coy, aku mainnya serius dulu coy ya, karena ini unik pak, ini pak kalau aku ngelawan nanti nggak lucu pak, kalian ketawa aku ya nangis pak. Yet
set, sakit gak tuh? Kedua, nyot, onslok. Ngelek pak, amun pak. Aduh. Udah coy, sabar coy, kita ambil stack sini coy. Eh, jangan di juga pak. Aku ambil stack pak. Aduh, kok ngelek banget ya. Siap, ngulti toko. Dia udah pergi coy. Balik dulu coy. Entah, ah lubunya kena tuh. Entah coy. Nah, gak usah ambil stack coy. Langsung skill 1, skill 2. Set, hej. Weh, jago kan. Entah coy, aduh ngelek banget pak. Eh, kok maju sendiri pak. Ya ampun, kambing. Bisa gitu, pak. Coba kalian lebih lagi. Lihatin analogku kemana. Jalanku kemana. Nggak masuk akal, pak. Kita balik dulu. Oke, coy. Jadi, kalian jangan berharap aku main jago gitu deh ya. Ini pertama kali pakai pak. Oh ya, dulu kan aku juga pernah sih sebenarnya sekali pakai doang ketika live. Jadi gini pak, kan aku ambil abyssal set satu, terus kita ini misalkan abyssal ya set. Nah ini mau mati pak wheelnya pak, tak pencet lagi pak skillnya tuh pak, kan balik gitu pak. Nah kok kita matekin sama bodohnya dong. Nah kita main serius say. Nah oke okay. Oh ini am untuk buildnya sekali lagi jangan ditiruin dulu ya, karena aku kan belum tahu sela-selanya gimana ya kan, jadi ditunggu dulu aja supaya aku memahami hero ini pak. Oke kita ambil bisa coy, jangan fokus apa itu mungkin ya coy ya, fokus sama objektif. Temanku ada coy, jago banget muatnya, tapi dia gitu nggak objektif dan juga ngetoksik, akhirnya ke comeback pak, sering banget itu, tapi dia jago banget muatnya. Jadi kalau kalian pengen lihat apa itu gameplaynya Murad, tapi aduh kepencet pak. Gameplaynya Murad yang jago, kalian bisa cek punyanya YouTube-nya Willow ya, Evos Willow pro player pak, dia jago banget. Cek di situ ada juga susu gajah. Nah ada juga DG si montok. Nah oke kita naik coy. Set. Set. Nah, aduh, telat, Pak. Entar, Pak. Oke, okay, entar kita ciduk, coy. Karena enggak ada butterfly, cuma ada Yoma. Apa itu? Yoma lubu sama ini. Lah. Surprise motherfucker. Butterfly datang, Pak. Aduh. Tak kira butterfly-nya di bawah tadi, Pak. Ah, salahku, maaf. Enggak fokus, coy. Jangan dituin ya, itu emang, aduh cupu emang, cupu gitu loh ya. Oke kita bersihin ke dulu. Sing, wah suka banget aku pak. Kita bikin molat malet pak, maksudnya pak. Ya ampun teman kita mati semua dong. Sabar coy, ada molatnya Diki Gaming di sini pak. Wah oke, okay. Kita stuck di hutan nih coy. Kita molat malet kan musuhnya. Oke kita abik-abikkan Horizon Valley. Shit. Sweet. Sakit banget. Nyot. Makan tuh demik. Ngesel lo gak tuh. Mati. Kalau berani 1-1. Aits. Hey, mau kemana pak? Sampah pak. Kambing cumi-cumi. Sampah pak. Oke kita ambil babi aja. Gimana coy? Sakit banget kan buatnya kan. Dan. Gitu loh ya. Bentar. Cing-cing-cing. Wah suka banget coy aku coy. Nah diambil pak. Jadi kalau main Murad itu stucknya di hutan atau enggak di klip. Kalau hero musuh sekarat, di hero musuh juga bisa. Tapi kalau hero musuh penuh itu juga susah coy. Tergantung hero nya juga gitu loh ya. Sebenarnya gampang main Murad kalau kalian sudah memahami skillnya coy. Kita, aduh sinyalku pak. Lihat nah. Dialahin susah coy, analognya coy. Beda coy. Aku alahin ke atas, jalannya ke bawah gitu loh. Kamu mau mencuri ya Yoma ya. Sabar ya coy ya, agak ngelag coy. Minta ganti wifi coy. Percuma HP bagus wifi nya gini pak. Masuk. Oke, dah. Hits, skill 2, hits. Kita ketipu, aduh. Gak mau balik pak. Wifi ku ngelag kambing. Asem lubunya sakit pak itu pak. Ampun lubu, ampun. Woi, kabur dulu, dede. Wah, Yomanya gak mau matiin temen lu. Dia fokus tau pak. Wah, tapi cepat sih nggak apa lah. Jangan mati pak, namanya pak. Oke. Okay. Waduh, mantap juga. Kita bantuin coy. Bantuin temen kita, namanya kita bantuin tuh. Sebelum mati dia. Ada yang nggak sini? Nggak ada ya. Oke. Okay. Kita lubunya udah pulang kan? Kita ambil buff.
Lah, lubunya lagi, Pak. Ampun, Pak. Sakit banget lubunya, Pak. Ya ampun. Sakit banget kambing lubunya. Wah, kambing dong musuhnya dong. Yo, semangat yo. Iya, iya, aja di cumi-cumi goreng, Pak. Iya. Iya. Aduh, aduh. Kita kok salah nebak lagi toh? Tadi kita matinya gara-gara tak kira enggak ada butterfly. Terus tiba-tiba enggak ada lubunya, ternyata ada gitu. Gimana gitu loh ya. Eh, tapi kita ngambil 9, Pak. Sabet lagi sini. Wah, nice banget. Kita buka map sini. Set. Wah. Buka lagi, set. Waduh, mantap juga. Oke, kita ambilin dulu ya supaya cepet jalannya ya. Nice banget. Oke, kita mau kemana nih? Wah, Natalinya di bawah dong. Wah, sama Wionya dong. Kalau Bani, 1-1. Ya, ditinggal Natalinya, Pak. Kamu tank macam apa itu, Pak? Ditinggal, Pak. Nyot. Mati, kon. Nyot, nyot. Wah, mati, Pak. Multi suket, siap. Suket itu lompat, coy, ya. Aduh, sinyalku, Pak. Maaf, coy, kalau aku skip-skip videonya, ya. Karena sinyalnya jelek banget, coy. Asem tenang kok. Beli HP bagus. Sinyalnya gini, Pak. Asem, asem. Oke, kita stuck di sini, coy. Yo. Sini, yo. Kita bantai-bantai musuhnya, yo. Mana kamu, yo? Ya. Yeah. Masih bawa dia kan, coy. Nah, itu dia. Oke. Kita BC, kita pancing di sini. Ayo sini, yuk. Lubunya sakit banget. Bagus banget dia. Jago, Pak, musuhnya, Pak. Set. Dan kita stucknya di hutan coy ya, jadi jangan maju langsung. Ya ampun, enggak diambil juga, Pak. Pak, gimana nyari stucknya aku? Sontoloyo, sontoloyo. Nyot, nyot, nyot. Nah, kita maju, Pak. Dan, aduh, susah, Pak. Jangan multi ke tank, Pak. Percuma. Enggak sakit ini, Pak. Sabar, Pak. Aduh, ngelag banget, Pak. Kambing, aduh. Ya ampun. Gak jalan. Ya ampun. 40 kambing, aduh. Skill 2, nyot. Makan tuh di make. Sakit gak skill 2 aku, nyot. Aduh, ngelag, Pak. Ya Tuhan, salah apa aku? Ah, ngelag banget. Chat, kita bisa dibagi, coy. Ya, nah mati kan? Kita dibagi, Pak. Ya ampun. Hidup lagi dia, Pak. Dia juga punya anu, BOE. Ya, kita sudah end akhirnya, Pak. Terlihat, Pak. Wah, questnya bagus banget mainnya. Tapi aku MVP sih, Pak. Ternyata ya MVP sungguhan, Pak. Emang the best gaming gitu loh ya. Cangkung. Jadi kayak gitu gameplay dari Mulat yang ya enggak berfaedah ini, Pak. Jadi buat kalian yang nonton video ini, jangan menyesal ya. Jangan di-report. Jangan di-report, Pak. Oke, jadi ditunggu aja. Nanti ketika aku sudah menguasai hero ini, ditunggu kontennya lagi. Semoga kalian tuh ibu dah.